Assalamualaikum makhluk hidup semuanya dah balik lagi di channel gaming yang kali ini akan mencoba berkesempatan untuk gacha Spanish League Guardian lagi nggak lagi sih ini baru ya guys ya tentu dari game F Football 2025 nya lagi teman-teman semuanya di mana kali ini gua akan cobain lagi lagi dan lagi untuk menggunakan trik ajaib panutan kita semua atau panutan gua Bang Kennedy F Football teman-teman jadi thank you buat Bang Kennedy yang kali ini ngeluarin trik ajaibnya lagi Insya Allah akan gua pakai di kesempatan kali ini di Spanish League Guardian semoga aja bisa hoki kayak Bang Kennedy nya karena Bang Kennedy kalau di video triknya ajaib banget dan gua akan coba semoga aja nular trik ajaibnya hoki juga ke gua dan di sini sebenarnya untuk epicnya gua nggak tahu banyak peminat atau tidak coba ketik dulu di kolom komentar sebelum lanjut kalian pada gacha atau tidak karena menurut gua nih epic tiga tiganya nggak ada, ada yang menarik guys ini tuh daur ulang semua cuman dikasih gimmick aja sama sama Konami kayak Roberto Carlosnya SG Crossing, Edmilsonnya Fortress, Albert Ferreira tanpa skill. Jadi kata gue sih kalau yang bener-bener paling kepake ya kayaknya sih Roberto Carlosnya aja sih paling gantiin sisi kiri tuh. Belum ada kan sisi kiri SG Crossing Paling ada tuh Theo Hernandez Paling gantiin Theo Hernandez aja sih Itu kan showtime. Kondisinya kan labil kan Kadang B, C, kadang A Nah Roberto Carlos ini bisa jadi posisi ngisi LB nya sih Teman-teman buat gantiin Theo Hernandez yang punya SG Crossing Kalau sisi kanan kan udah ada Philip Plum kan Udah ada Philip Plum jadi aman lah Fortress udah banyak DMF Fortress udah banyak Jadi menurut gua yang paling menarik sih ini teman-teman Oke okay, koin gue 1000 Jadi gua akan coba pakai Oh 1200 cuy. Lah ini koin akun banyak amat <laughs> Berarti gua akan pakai seratus-seratus uh, dulu ya Seratus-seratus... Iya guys, gua akan coba pakai 100 100 dulu guys. 100 100 sampai nanti 900 baru pakai triknya. Triknya adalah 232. Teman-teman ya, tapi harus 900 koin ya. Tapi harus 900 koin. 2 32 kata bang kennedy gitu itu dijamin teman temannya ya dijamin dapat epic tapi ngacak ya semoga aja gue bisa dapat juga oke kita bahas dulu aja untuk statistiknya gue sih udah bilang nih nggak ada yang menarik cuman nggak apa-apa coba lihat dulu aja at milson ini sebenarnya menarik dia bisa jadi broken card kalau lo jadi cb cuman tinggi badannya tuh kayak kurang ya oke aja sih 186 sih oke sih guys cuman nggak tahu dah Tuh, ini tuh stat stat DMF jangkar oke sih. Emang dia tuh emang bagus sih. Cuman nggak tahu kenapa gue juga nggak ngerti ya. Kayak kurang peminatnya gitu sih guys. Nggak tahu deh. Kenapa ya? Padahal stat dia tuh bagus loh. Stat dia tuh bagus banget. Stat si Edmilson tuh bagus. Soalnya gue dulu punya yang booster satunya tuh bagus. Statnya tuh bagus. Cuman gue nggak tahu kenapa kayak sedikit lah peminatnya Edmilson nih sebagai jangkar. Statnya bagus, bagus banget. Sentuh-sentuhan, lambung rendah, terobosan, mau intersepsi Oh belum punya pemblokir ya Minus banget sih Belum punya pemblokir Udah punya semangat juang Pengawalan ketat udah ada Benteng skill fortress Sepura korbatik Sundulan juga dia nggak punya Tambahin sundulan aja Dan ya paling itu pemblokir dan sundulan sih Kalau untuk skill yang harus ditambahin Kalau buat Edmilson Milson guys Karena ini udah OP banget sih Startnya tuh start bagus gitu Cuman ya balik lagi gua nggak tahu kenapa Sedikit Peminatnya si Ed Milson ini gua nggak tahu kenapa ya. Apa mungkin itu alasan kemarin kenapa Ritz Card dibikin CB ya sama Konami ya? Karena kalau dibikin DMF kayaknya akan bersaing sama Ed Milson ini sih. Jadi Ed Nilsson laku. Mungkin ya. Mungkin ya. Karena kan kemarin Ridge itu kan dibikin CB kan. Yang VOC kan. Yang trio Belanda kan. <tuh> kalau dibikin versi DMF kayak yang AC Milan kayaknya itu akan jadi DMF paling broken sih. Ya udahlah ini ini bagus nih statnya bagus tapi nggak tahu kenapa gue juga nggak ngerti minim peminatnya teman-teman kalau kita pindah ke Albert Ferrer Ntar gue ingetin -inget guys 2, 3, 2 ya Gue tuh suka lupa cuma sama trik gitu guys 2, 3, 2 ya 2, 3, 2 Oke okay. Ini Albert Ferrer apa gaya mainnya? Hah? Perusak Oh dia, oh, dia CB Wah Albert Ferrer sih minusnya banyak guys Kalau gue menurut gue ya Albert Ferrer tuh gak, gak, gak cocok buat CB sih Tingginya 170 ya Allah Kayak karena Faro ya Karena Faro juga 170an kan Pendek banget guys Tuh Statnya mah rusak ini Statnya rusak ini Rusak parah anjir taruh 1287 masuk line up 99. Agresi sama kesadaran bertahan ini 99 nih. Kalau lu tambahin 12 poin defense. 99 nambahin booster satu yang defensif jadi 100. Ini emang broken. Emang broken. Dikasih speed pula, akselnya pula. Speed kasih 4 poin 89. 90 lah nih masuk line up 90. Akselnya tambah 4 poin 87 masuk line up 8. 90 lah. Wah, ini sih ini sih OP sih guys. Axel sama kecepatannya biru 4 poin 4 poin aja udah biru banget sih paling all inin in ke ini kontak fisik guys karena kontak fisik dia emang agak kurang tuh 74 doang buat CB sekarang sih kontak fisik wajib banget biru ya at least sama melompat lah lu lihat melompat ya cuma 78 tuh kurang banget kan emang banyak minusnya udah pendek melompatnya kureng jadi kayak kurang peminat kalau dia dijadiin CB sih cuman statnya emang broken statnya emang broken banget pohon ketat intersepsi pemblokir selain tackle sabar lebar ada nggak ada sundulan nggak ada superioritas di udara itu kan skill wajib banget cb ya buat adu buat adu udara ah ini kalau udah ketemu sama wake horse ronaldo sama charlotte sih udah modern nih punya silang akurat lihat bayangkan emang dia kan pernah jadi rb kan pas dulu ikoniknya kan dia rb kan tapi ini dia jadiin cb dan gaya mainnya perusak gua nggak tahu sih guys nggak tahu nggak tahu bagus enggaknya gue nggak tahu sih guys ya udahlah kayak kurang-kurang gimana gitu ngeliat statnya dia tuh bagus tapi kayak fisiknya nggak mendukung gitu loh padahal ini bagus banget anjir Albert Ferrer next kita pindah ke Roberto Carlos ini menurut gue satu-satunya epic yang paling kepake untuk banner kali ini back saya menyerang dribble umpannya semua udah mantep banget dia dapat lengkungnya udah 86 anjir wah ini buat SG crossing banget sih ini booster apa dah? Axel kecil. Oh, booster fisik ya? Oh, kelincahan. Waduh, nggak masuk banget ya. Harusnya nih booster booster crossing, guys. Jadi nanti speed, umpan lambung, lengkung. Sama apa ya? Gue lupa deh satu lagi. Pokoknya gitu deh. Ada 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 booster umpan lambung gitu, guys. Umpan um, uh, bagus banget, guys. Tapi ini ngapa kelincahan, Cok? Wah, gila sih. Wah, ini sih nih guys, ini speed, aksel, kekuatan ini bisa 100 semua coy kekuatan tendangan 100, kecepatan 100 aksel 100, itu bisa guys itu bisa coy anjir OP banget, dan stamina nya juga 100, itu bisa guys anjir OP banget ini stat tapi emang stat defense nya jelek ya emang bener-bener buat nyerang doang ini buat LB nyerang doang ini wah OP sih, Kalau kalian LB nya suka yang menyerang sih, ini OP banget guys Buset punya tembakan roket jarak jauh satu sentuhan umpan terobosan silang akurat menukik silang menukik Langkung keluar lempar jauh pengawalan ketat dan dia juga punya pemblokir wow udah enak banget ini minusnya apa ya kalau skill ya terobosan dia punya karena kan dia, dia dia kan emang full buat nyerang kan berbobot balik tambahin berbobot guys umpan berbobot dia nggak punya tuh umpan berbobot sama umpan satu sentuhan dia nggak punya umpan satu sentuhan dia juga nggak punya guys. Ya oke okay lah Tapi ini statnya emang gila sih Emang Roberto Carlos emang gila lah Menurut gue Yaudah lah Jangan lupa untuk relock dulu guys Kata Bang Kennedy wajib banget relock Karena itu adalah yang bikin triknya ampuh teman temannya ya Ngapain ke Youtube anjing Yuk Yo, bismillah gas kan Semoga aja gue hoki guys ya Udah berapa minggu gue gak hoki Gue aja sampe lupa loh Banner terakhir gue hoki di banner apa ya Banner terakhir gue hoki tuh Banner apa ya Kayak hey, gue sampe lupa loh Terakhir kali yang gue inget cuma Peter Chats Itu pun di akun utama gue kan Gue hoki Terus double booster tuh siapa ya Anjir gue sampai lupa loh guys Udah lama banget gue hoki cok Tapi semoga aja di video kali Andai kata di video kali ini gue hoki Kayaknya gue kurang begitu bahagia deh Karena epicnya gak ada yang bagus Tapi gak apa-apa ya udah kita pakai dua kali 100 100 ya karena kita harus ya uh, harus sampai 900 dulu kata Bang Kennedy begitu jadi kalau lebih dari 900 dipakai dulu 100 koinnya <tuh> nanti baru pakai triknya 232 guys langsung skip aja anjing dapat haler siapa itu bro Sebastian Heller anjir kagak ada mukanya guys belum foto KTP anjir udah nggak usah pakai trik deh cuman satu-satu doang nanti aja pas 900 pakai trik kacau langsung Oke, ada balon Dior. Oke, dapat siapa lo? Dapat CF Dovbyka. Oh, Abel, Abel Ruiz. Oke, bismillah ya. Ini udah 900 guys, 2 3 2 guys ya. Semoga aja hoki. Bismillah, yuk. 2. Oke, ininya 3. 2 3. Oke, ininya 2. 1 dua dua tiga dua Bismillah katanya dijamin hoki tapi ep, eh dijamin epic tapi ngacak semoga aja gua hoki hokinya di banner ini bajigur wah satu tuh satu lima belas Barcelona lima belas dan Roberto Carlos lima belas siapa guys Edmilson ya eh gua kok kayak kagak seneng ya eh Goku kayak Goku kayak biasa aja guys ya dapat banner mereka ini tapi tapi oke okay, gue seneng gue seneng guys alhamdulillah alhamdulillah dapat dua dapat dua alhamdulillah alhamdulillah Uy, Roberto Hongo Wih nice dan uh, Perer apa ya wah ini kepake sih lumayan sih guys Edmilson, kan dua dua skill spesial Edmilson Fortress Roberto Carlos Oh iya, eh Ferrer. Oh iya, boy, GG. Wih, oh iya anjir. Wih. Wih. Ketik di kolom komentar menurut kalian bagaimana. Thank you Bang Kennedy. Triknya kali ini, minggu ini ampuh langsung dapat dua. Bye bye, teman-teman semua. <laughs>